The Miwon Productions. Halo guys, balik lagi bersama gue. Dan tentunya kalian tahu siapa. Seperti janji gue sebelumnya, kalau gue mau review Ant-Man Tier 4 gue memakai CDP of Rage. Nah di sini ada sedikit yang gue rombak mungkin ya, buat menyesuaikan juga damage buat Ant-Man gue. Dan ini parah banget sih emang ya. Gue soalnya sih gak ada uru dodge-nya gitu loh. Gue lagi miskin banget uru, dan harusnya gue maksimalin buat stat dodge-nya ini loh. Karena kan persentase buff peningkatan damage maksimal City of Rage itu mengikuti stat critical rate dan juga dodge gitu kan. Jadinya kalau misalnya gua nggak maksimalin dodge gua, ya nggak bakal maksimal juga damage-nya. Cuman nggak apa-apa lah ya. Jadi mungkin gua masih bisa mengandalkan attack dan juga pierce-nya mungkin. Terus juga di sini critical damage gua juga udah maksimal gitu kan. Nah guys, jadi seperti yang kalian tahu ya, kalau misalnya hari ini tuh bukan hari speed day, yang dimana kemarin gue tuh pakai extreme mobilis tuh itu berada di speed day, dan tentu pasti bertolak belakang kan ya, bertentangan gitu ya kan, sama type-nya pada kali ini, soalnya si Dormammu-nya combat type gitu. Tapi di sini kita jadinya bisa menyimpulkan kalau buat di all day itu bagus atau enggak gitu si Ant-Man ini gitu kan. Gue pakai apa ya? Gini aja deh gue. Gas nih guys. Gue sih bakal ngerasa kalau di waktu speed day pasti sih tetap bagus-bagus aja ya. Pasti akan tetap bagus. Dan kalau lo pierce lo gede juga gitu kan, 25% kayak gue mah, pasti damage-nya tetap berasa. Cuman persoalannya itu ya nggak lebih baik dari karakter yang emang udah bagus aja gitu. Kayak misalnya Jean Grey itu. Jean Grey itu bener buat all day itu enak banget. Dan ntar gue review Jean Grey gue, gila. Itu belum maksimal build, tapi tuh buset dah damage-nya beneran terandalkan banget. Tuh kan, bagi gue masih cukup berat, serius. Gue heran buff-nya kagak nyala, anjrit. Buff 100% padahal gue udah buru-buru lo pencet 5 ya. Pencet 5 cancel baru 6. Tuh kan gak muncul kan buff-nya. Gue harus secepat bagaimana lagi sih? Apa gua kecepatan gitu apa gimana sih? Oh iya, kayaknya gua kecepatan deh. Harusnya gua jangan terlalu cepat-cepat juga kali. Tuh muncul kok buff-nya. Anjir, cuma 2 bar ini apaan dah? Pokoknya lu kalau mau tier 4 yang aman tuh kayak misalnya Iron Man gitu ya. Itu buat all day juga masih enak tuh. Iron Man. Tuh kan sekarang malah nggak muncul lagi buff ya. Aneh banget. Guys tuh, lu bisa lihat guys, ini beneran sumpah kagak enak dah. Kelamaan banget. Harusnya ini gua pakai rek tuh bakal lebih bagus. Seenggaknya tuh gimana gitu. Rada ngebatin dikit sih sebenarnya ya, jujur aja gue mah.
Jadi mungkin jadi hal pertimbangan buat lu dah. Tapi bukan jelek ya, sekali lagi bukan jelek kok. Ini masih tergolong normal sih, cuman di sini kan kita berharapnya tuh ekspektasinya karakter-karakter yang emang buat di GBR tuh bagus aja gitu. Dan emang belum kelihatan juga gitu kan dari apa namanya tuh normalnya orang sekarang buat pakai karakter di GBR tuh nggak banyak yang pakai Ant-Man, malahan juga memang kita aja kagak yang pakai Ant-Man sekarang. Tapi emang gue lagi nyari buat di speed day-nya doang gitu. Karena gue kalau apa namanya buat di all day-nya kan gak ada kali buat tambah-tambahan di specific day aja, kayak misalnya kan di speed gitu, buat ngelengkapin day-nya gue aja gitu. Tuh, gue harus gimana sih? Buffnya tuh aneh banget dah. Kagak muncul anjir. Buff 100% damage-nya bingung gue. Harus kayak gimana lagi? Jadi, momennya tuh pas di mana gitu buat cancel-nya. Nih ya, tuh. Kan kagak muncul kan? Kan dongok banget. Ada yang tahu gak lu gimana caranya buat ngepasin biar damage 100% nya tuh muncul gitu? Maksudnya tuh biar kita gak miss juga. Bro, what the hell bro? How? Oh, gue pikir modar. Guys, ini rada ngebatin. Serius sih. Udahlah, ini emang buat all day kurang banget Ant-Man. Dan memang ya sulit buat diharap. Walaupun ya gimana ya, gue sih berharap emang ada potensinya gitu loh. Itu buat di GBR all day doang gitu. Cuman bukan berarti jelek ya. Lu tetap bisa mengandalkan dia buat di speed day tentu gitu kan. Kalau lu belum punya Spider-Man mungkin Spider-Man lu juga PvP kali gitu. Ya kan, cuman kalau buat di all day kayak misalnya apa namanya di combat day sekarang ini gitu kan. Sekarang kan harusnya blast yang meningkat ya buat keuntungannya. Nah, jadi dia tuh kurang lah buat di all day. Dan kalau lu mau gitu mungkin lu bisa menyesuaikan aja sih buat dimananya. Kalau gue sih emang suka aja sih sama karakter Ant-Man, jadi gue tingkatin dan gue emang niatan aja buat apa sih namanya tuh ingatin dia ke tier 4 buat GBR atau enggak, buat GBR, buat di WBL maksud gue, kayak gitu kan. Cuman yang jelas kagak enak gitu kalau buat delay-nya ya kan, apalagi lo tau sendiri lah ini gue tuh bisa 4 menit beres ya kan. Dengan sisa waktu 4 menitan itu karena ya pierce gue gede ya kan, udah 20%-an. Nah, kalau mungkin kalau misalkan gue pakai karakter lain itu pasti akan lebih cepat sih gitu. Kayak misalnya Jean Grey ini atau Black Bolt ya kan, gue pakai Black Bolt tuh 2 menitan doang beres beneran ya kan. Jadi ini kelamaan banget gitu guys. Nah guys, mungkin ini dulu aja untuk review kali ini. Dan kalau misalkan ada pertanyaan kalian tanyain aja, kalau gue sempat jawab gue akan jawab, kalau misalkan gue gak sempat jawab nanti akan dibantu jawab oleh teman-teman subscriber kita ataupun teman dari Marvel Vichy Fight kita guys. Oke, semuanya ini dulu aja untuk review kali ini. Salam Lord Bawan.